Ini nanti untuk anak-anak kita, karena yang rusak ini kan total ada 7. Ada 7 ruang, tapi masih ada 3 ruang yang masih belum tidak kena, alhamdulillah. Dan situ juga ada perpustakaan tidak kena. Sehingga ini secepatnya nanti ada relawan-relawan yang akan membersihkan. Dan sekaligus nanti kita betulkan, Mbak. Kita betulkan kondisi ini dengan ada dana dari Basnas. Sehingga dana Basnas ini kita harapkan nanti bisa untuk secepatnya untuk sekolah ini dapat kembali. Dana Basnas sementara atau dana dari Pemkab juga ada, Bu? Ya, nanti Basnas, Pemkab kan memang pemerintah langsung peduli. Kita bergerak semua dari BPBD, dari Basnas, nanti ada, nanti kita langsung kita, tadi baru di apa identifikasi kira-kira berapa habisnya. Ini belum tahu, karena memang nanti dibersihkan dulu, nanti apa yang akan diganti dan lain sebagainya. Kami sangat Pemda sangat peduli, karena dana itu kalau seperti ini dananya di BPBD.